Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang saya hormati sekalian dan juga barisan AJK Masjid Al-Akram. Pada malam ni insya-Allah kita melihat sedikit daripada ringkasan satu kitab yang asal dipanggil sebagai Al-Minah Al-Aliyah fi bayani sunnah sunan al-yawmiyah, iaitu satu kurniaan yang tinggi dalam menerangkan sunnah-sunnah harian. Dalam seharian kita bermula daripada bangun tidur sehinggalah tidur kembali. Ratusan sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita, dan indahnya agama Islam ini Nabi ajar kepada kita. Masuk tandas pun Nabi ajar, duduk ketika nak buang air kecil, air besar pun Nabi ajar kepada kita. Kemudian kita lihat perkara yang pertama saya nak sebutkan pada malam ini sebelum kita memasuki amalan-amalan sunnah. Sunnah itu adalah perkara mustahab atau perkara mandub, perkara yang disukai, perkara yang digalakkan dalam Islam. Ataupun sunnah ini kita sebutkan satu perkara yang syariat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi memerintahkan kita untuk melakukannya, tapi bukan dengan cara wajib, bukan dengan cara mesti, atas sukarela kita. Itu dinamakan sunnah. Hasilnya akan diberi pahala kepada si pelaku dan juga tidak akan diazab, diseksa kepada orang yang tidak melakukan sunnah. Kita lihat sunnah yang pertama secara umum. Telah meriwayatkan daripada Amr bin Aus, dia telah berkata, telah menceritakan kepada aku Ambasah bin Abi Sufyan. Dia kata, aku mendengar Ummu Habibah, isteri Nabi. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, Man salla isnatai asyrata raka'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Ummu Habibah kata, isteri Nabi, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang sembahyang 12 rakaat satu hari satu malam, 12 rakaat sunat, solat sunat maksudnya, maka Nabi kata dalam satu hari satu malam dia solat 12 rakaat solat sunat, maka dibinakan satu mahligai dalam syurga untuknya. Ummu Habibah berkata, dia kata, aku tak pernah tinggal 12 rakaat setiap hari semenjak aku mendengar perkataan ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambasah yang meriwayatkan hadis ini daripada Ummu Habibah, daripada isteri Nabi. Iaitu sahabat Nabi meriwayatkan daripada isteri Nabi. Dia bagi tahu perkara yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat satu hari solat sunat semenjak aku mendengar perkara ini daripada Ummu Habibah, isteri Nabi. Ambasah, dia sampaikan hadis kepada, dia menyampaikan hadis kepada Amr bin Aus. Amr bin Aus menyatakan perkara yang sama, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat satu hari satu malam semenjak aku mendengar perkataan Nabi ini daripada Ambasah. Ini menunjukkan 12 rakaat. Ada yang kata 12 rakaat solat sunat rawatib. Ulama kata solat sunat rawatib qabliyah dan juga ba'diyah. Ada ulama yang mengumumkan 12 rakaat apa-apa solat sunat termasuklah solat sunat duha dan juga solat sunat witir. Hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hadis yang kedua. Fatimah binti Muhammad, isteri kepada Sayyidina Ali, puteri Nabi. Ishtakat ma talqa min ar-raha, dia mengadu mengenai dengan apa yang menimpa kepadanya pada tangan dia. Tangan dia berkematulah sebab dia selalu menggunakan pengisar gandum. Dia gunakan tangan dia ni untuk mengisar gandum. Kisar gandum ni kan berat.
Jadi tangan dia berkematu. Wa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabayun. Maka secara kebetulan pada hari tersebut Nabi diberikan harta rampasan peperangan, termasuklah tawanan hamba ada pada Nabi. Fantalaqat falam tajidhu. Maka Fatimah kata, aku pun pergilah nak jumpa dengan ayah aku, nak jumpa dengan Nabi. Malangnya aku tak jumpa Nabi, Nabi tak ada kat rumah. Walaqiyat Aisyah ta. Tapi Fatimah berjumpa dengan ibu tirinya, ibu tirinya iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa akhbaratha. Fatimah ceritakan apa hajat dia kepada ibu tiri dia iaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma jaa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pulang ke rumah Aisyah, maka akhbarathu Aisyah tah bimaji'i Fatimah ilaiha. Maka Aisyah bagi tahulah, Aisyah bagi tahu kepada Nabi tentang kedatangan sebelum ini, sebelum Nabi pulang, datang puteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dia ada mengadu beberapa perkara kepada aku. Faja'an Nabi ilaina, maka Nabi terus datang berjumpa dengan kami. Bila Aisyah bagi tahu apa hajat daripada Fatimah, Nabi bergegas terus ke rumah Fatimah dan juga Sayyidina Ali. Wa qad akhadna madaji'ana. Sayyidina Ali kata, kami dah pergi, dah berada di tempat tidur kami dah waktu malam. Fa dhahabna naqum. Bila mana kami dengar kehadiran Nabi, terus kami bangun dari tempat tidur kami. Maka Nabi kata apa? Nabi kata, ala maka nikuma. Tak apa, duduk aja di tempat tidur kamu. Ha? Faqa'ada bainana. Maka Nabi duduk di antara kami. Nabi duduk tengah-tengah antara Sayyidina Ali dan juga Fatimah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi berkata, ala wa anlikuma khairam mimma sa'altuma. Nak tak aku ajarkan kepada kamu? Kepada kamu berdua aku nak beritahu satu ilmu yang lebih baik daripada apa yang kamu berdua minta kepada aku. Idza akhadhtuma madadi'akuma. Nabi kata, apabila kamu berdua berada di tempat tidur kamu, antukabbirallah arba'an wa salasin. Kamu bertakbirlah kepada Allah 34 kali. Takbir Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tusabbihahu salasan wa salasin. Kamu berdua berada di tempat tidur, bertasbihlah subhanallah salasan wa salasin 33 kali. Wa tahmadahu salasan wa salasin. Dan kamu bertahmidlah kepada Allah 33 kali. Iaitu mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Fahuwa khairul lakuma min khadimin. Maka Nabi kata, itu lebih baik bagi kamu berdua berbanding khadam yang kamu minta kepada aku. Puteri Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha minta kepada Nabi, bila Nabi dapat tawanan perang, maka dia nak mintalah khadam, pembantu seorang untuk bantu kerja rumah dia. Tapi malangnya Nabi tak berikan, walaupun Nabi pemimpin, Nabi tak berikan, tak hidangkan kekayaan kepada puteri kesayangan dia. Sehingga pernah satu kali wanita Banu Makhzum, wanita daripada kabilah Makhzum, yang kita panggil kasta tinggilah. Bila mana dia ini, kabilah Makhzum ni antara kabilah yang berkasta tinggi. Pada ketika itu telah ditangkap kerana mencuri seorang wanita daripada kabilah Makhzum. Mereka nak gugurkan hukuman hudud, potong tangan daripada wanita ni, sebab wanita ni kastanya kasta yang mulia, kasta yang tinggi. Jadi mereka mintalah recommendation daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid dipanggil sebagai hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat Nabi, cucu angkat kesayangan Nabi. Dia kata, boleh tak bagi tahu kepada Nabi, kata nak minta gugurkan hukuman hudud. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, telah binasa umat sebelum daripada kamu. Bila mana orang atasan melakukan sesuatu perkara yang sepatutnya dilaksanakan hukuman hudud, mereka gugurkan. Tapi bila mana orang bawahan melakukannya, mereka laksanakan. Kemudian di akhir hadis Nabi kata, lau anna Fatimah sarqat qata'tu yadaha.
Nabi kata kalau Fatimah sendiri yang kalau Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan Fatimah radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan Nabi tidak berat sebelah dan juga Nabi berlaku adil dalam apa juga situasi. Kalaulah Fatimah puteri Nabi mencuri, Nabi tak bagi orang lain potong tangan. Bukan dilepaskan hukuman, Nabi tak bagi orang lain potong tangan. Nabi yang memotong tangan Fatimah. Sebab apa diucapkan nama Fatimah dalam hadis ini? Nabi sebut nama Fatimah kerana Fatimah antara puteri Nabi, anak perempuan yang paling Nabi kasihi. Dalam satu riwayat, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu taala berkata, "Ma taraktuhu mundu sami'atuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah tinggal sebelum tidur 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 34 kali Allahu akbar, semenjak aku mendengar perkara ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Sayyidina Ali, "Wala lailatul siffin?" Pada malam Siffin. Malam Siffin ni malam peperangan antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Berlaku peperangan di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah. Dan tak sayugianya kepada kita untuk mengatakan sesuatu kepada mereka berdua walaupun mereka berdua berperang. Kedua-dua orang Islam, kedua-dua sahabat Nabi. Muawiyah adalah penulis wahyu Nabi. Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat dan juga dia adalah menantu Nabi. Berlaku peperangan antara dua kumpulan ini kerana berbeza ijtihad. Bila berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman pada tahun berlakunya pembunuhan Sayyidina Osman, khalifah yang ketiga, pada ketika itu di antara Sayyidina Ali dan juga antara Muawiyah ada sedikit ijtihad yang berbeza. Ijtihad apa? Muawiyah ini ada kena mengena kaum kerabat, ada kena mengena talian darah dengan Sayyidina Osman, Osman bin Affan, khalifah yang ketiga. Muawiyah bagi tahu perkara yang pertama sebelum dilantik siapa khalifah yang berikutnya, khalifah yang keempat, kita cari dulu siapa pembunuh kepada Osman bin Affan. Ijtihad Sayyidina Ali lain. Ijtihad Sayyidina Ali, dia kata kita lantik dulu khalifah. Bila dah ada khalifah, mudah untuk lakukan kerja-kerja mencari siapakah pembunuh Sayyidina Osman. Di pihak Muawiyah, mereka nak cari dulu pembunuh sebab Muawiyah ada pertalian dengan Osman bin Affan. Bila dah dapat pembunuh, baru kita lantik khalifah yang berikutnya. Sayyidina Ali kata tidak, lantik khalifah dulu. Inilah berlaku pertembungan, berlaku peperangan di antara dua sahabat Nabi ini. Dan Sayyidina Ali kata pada malam Lailah As-Siffin, pada malam peperangan Siffin, sebelum tidur aku tak tinggalkan, aku tidak tinggalkan zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan secara umumnya semua mengetahui malam Siffin adalah malam yang berlaku peperangan dan Sayyidina Ali menjadi ketua pada peperangan tersebut. Itu pun Sayyidina Ali tidak tinggalkan peperangan zikir ini. Satu lagi peperangan Jamal, peperangan Jamal antara Sayyidina Ali dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi, iaitu kita panggil dia berperang dengan ibu mertua tiri dia. Tapi tak berlaku peperangan. Walaupun dinamakan peperangan Jamal, tapi tak berlaku peperangan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia pernah sembahyang solat jenazah, kemudian dia pulang. Lepas solat jenazah dia pun pulang. Kemudian wala yatba'uha dhannan, dia tak mengiringi jenazah ke tanah perkuburan kerana dia sangka telah sempurna sunnah. Setelah solat jenazah sempurnalah sunnah Nabi. Dia tak mengetahui kelebihan mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Sampailah, tunggu sampai dikebumikan jenazah tersebut. Apabila sampai hadis kepada Umar bin Khattab, hadis daripada Abu Hurairah, maka pada ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab cukup menyesal kerana terlepasnya melaksanakan satu sunnah. Kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, terutama Sayyidina Umar, bagaimana. Bukan Sayyidina Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Umar maksudnya Abdullah bin Umar.
dia tertinggal, dia tak mengiringi jenazah ke perkuburan bukan sengaja sebab dia tak tahu kelebihan, itu pun dia menyesal, tak terhingga penyesalan dia. Daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia duduk di sisi Abdullah bin Umar. Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dia duduk tepi Abdullah bin Umar. Tiba-tiba datang Khabbab. Maka Khabbab berkata, "Ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, ala tasma' ma yaqul Abu Hurairah? Tidakkah kamu dengar apa yang telah disabdakan oleh Abu Hurairah? Apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Khabbab bagi tahu dia dengar Abu Hurairah, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "Man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa salla 'alayha thumma tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratani min ajrin." Nabi SAW bersabda, siapa yang keluar mengiringi jenazah daripada rumah dia, dia keluar nak keluar daripada rumah nak solat jenazah, kemudian dia solat jenazah, kemudian dia mengiringi jenazah sehingga dikebumi jenazah tersebut, maka baginya mendapat qiratan, dua qiratan daripada pahala. Setiap satu qirat adalah seumpama gunung Uhud. Satu qirat tu pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dua qirat, dua gunung Uhud tu pahala yang kita akan dapat. Kalau sembahyang saja, wa man salla 'alaiha thumma raja'a, siapa yang orang yang sembahyang jenazah kemudian dia pulang, kana lahu min al-ajri mislu Uhud, adakah baginya ganjaran seumpama gunung Uhud juga satu qirat? Fa arsala ibnu Umar Khabbaban, maka Abdullah bin Umar menghantar satu utus, menghantar Khabbab. Dia menghantar Khabbab pergi berjumpa kepada Aisyah, tanya kepada Aisyah isteri Nabi mengenai perkataan Abu Hurairah yang dia menyatakan, siapa yang sembahyang jenazah kemudian mengiringi jenazah ke tanah perkuburan mendapat pahala dua qirat, dua gunung Uhud pahalanya. Summa yarji', kemudian Khabbab pun pulang kepada Abu Hurairah, kepada Abdullah bin Umar. Dia bagi tahu kepada Abdullah bin Umar apa yang telah berkata Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa akhadha Ibn Umar qabdatan min hasba al-masjid yuqallibuha fi yadihi. Abdullah bin Umar dia ambil satu genggam daripada batu-batu yang kecil, pasir-pasir yang kecil di Masjid Nabi, maka dia berbolak-balik di tangan dia, sekejap tangan kiri tangan kanan, dia pusing-pusingkanlah batu-batu yang kecil, sebab zaman di Masjid Nabi tidak ada kapet, pasir-pasir yang kecil dipanggil sebagai hasbah. Hatta raja'a ilaihi rasul, sehinggalah pulang, sementara pulangnya Khabbab kepada Abdullah bin Umar. Faqala qalat Aisyah, sampainya Khabbab kepada Abdullah bin Umar, maka pada ketika itu Abdullah bin Umar kata, Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, sadaqa Abu Hurairah, benarlah sabdaan Abu Hurairah, siapa solat jenazah kemudian mengiringi jenazah ke tanah perkuburan mendapat dua qirat, dua pahala yang sebesar gunung Uhud. Satu qirat sebesar gunung Uhud pahalanya, kalau mengiringi jenazah dapat dua qirat, dua gunung Uhud pahala. Fadharaba Ibnu Umar bil hasa, Ibnu Umar telah menghempaskan batu-batu kecil ke bumi dengan tangan dia. Kemudian seraya Abdullah bin Umar berkata, laqad farratna fi qararit katsirah, sesungguhnya aku telah terlepas, aku cuai dalam mendapatkan qirat yang banyak. Sebab sembahyang jenazah ini empat kali takbir tak sampai pun, tak sampai 10 minit pun. Kalau empat rakaat mungkin lama sikit, ni empat kali takbir tak sampai 5 minit pun solat jenazah, tetapi pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau dapat mengiringi jenazah sampailah jenazah dikebumikan di tanah perkuburan, dapat pahala dua qirat. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyatakan,
Dalam hadis ini, as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum begitu semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga hina yablughuhum, ketika mana sampai hadis Nabi kepada mereka, dan mereka cukup menyesal bila mana mereka terlepas satu ibadat sunnah. Wa in kanu la ya'lamun, walaupun bukan mereka sengaja tinggalkan, mereka tak tahu besarnya kelebihan tersebut, itu pun penyesalan tidak terhingga. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman dalam hadis Qudsi, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb, siapa yang bermusuh dengan wali aku, maka sesungguhnya aku akan i'lankan untuknya dengan peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, dan apa ibadat yang mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu lebih disukai kepada aku berbanding sesuatu ibadat yang aku fardukan kepadanya. Ibadat sunat yang hamba ku buat lebih disukai kepada aku berbanding ibadat fardu yang aku telah fardukan kepadanya. Ibadat fardu memang kena buat. Ibadat sunat ni Allah Ta'ala kata itulah ibadat yang paling Allah Ta'ala suka. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ بِالنَّوَافِ لَتَّا أُحِبُّهُ, sehinggalah sentiasalah hamba ku beribadat, membuat ibadat-ibadat sunat kepada aku, Allah Ta'ala kata sehinggalah aku menyukainya. فَإِذَا أَحْبَبَتُهُ, apabila aku suka kepada hamba aku ini, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعَ بِهِ, maka akulah menjadi pendengaran dia, penglihatan dia yang mana dia lihat, akulah yang menjadi penglihatannya. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, tangannya yang mana dia bergerak, kaki yang mana dia berjalan, semuanya adalah dengan pergerakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan kuasa dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala bersama dengan dia. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu, sekira dia minta kepada aku, Allah Ta'ala kata aku pasti akan memberi kepadanya. Wala inista'azani la'u'izannahu, dia minta perlindungan kepada aku, pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Wa ma taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahu al-maut wa ana akrahu masa'atahu, dan apa yang aku taraddud mengenai sesuatu yang aku nak buat, taraddudi an nafsil mu'min, maka taraddud aku an nafsil mu'min yakrah al-maut wa ana akrahu masa'atahu. Ini huraian, nanti kita akan huraian selepas daripada ini. Kemudian itu perkara yang berikutnya, menanggung ataupun menampal kekurangan pada ibadat fardu, itulah tugas ataupun function dalam ibadat-ibadat sunat ini. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuh. Abu Hurairah kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat daripada amalannya adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, sekiranya dia baik solatnya maka dia berjaya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara, sekiranya rosak solat dia maka penyesalan tidak terhingga dan kecewalah dia. Fa inin taqasa min faridatihi syai'un, sekiranya berlaku sesuatu kekurangan daripada ibadat fardunya, maka Allah Taala berfirman, unzuru hal li'abdi min tatawwu, lihatlah kepada hamba-Ku ini ada tak ibadat sunat dia. Fayukammalu biha man taqasa min al-faridah, maka disempurnakan ibadat fardu, disempurnakan apa yang kurang daripada ibadat fardu dengan ibadat sunat. Summa yakunu sa'iru amalihi ala zalik, maka jadilah semua amalan seperti itu. Setiap ibadat fardu ada ibadat sunat yang akan membantu menampung kekurangan, kecacatan yang ada pada ibadat fardu.
Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini. Okey, kita lihat dalam bab sunat ini, sunat yang mauqutah, dipanggil sunat-sunat yang berwaktu. Sunat-sunat yang berwaktu, kita masukkan di sini adalah solat-solat sunat yang berwaktu. Sunat yang berwaktu ini dalam sehari semalam kita bagikan kepada 7. Ada dipanggil sebagai solat sunat fajar. Solat sunat fajar dipanggil solat sunat qabliyah subuh. Kemudian solat duha, kemudian solat zuhur, solat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isyak. Kita lihat perkara yang pertama, waktu yang pertama bila kita bangun daripada tidur, apakah sunnah yang terbaik untuk kita lakukan? Bahagian yang pertama ini al-istiqad minan naum, bangun daripada tidur. Apakah selepas daripada tidur daripada amalan-amalan yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perkara yang pertama, yashu sufahu bisiwak. Nabi akan bersihkan mulutnya terlebih dahulu. Mana bersiwak? Menggosok gigi Nabi. Hadis daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama min al-laili yashu sufahu bisiwak." Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Huzaifah radhiyallahu taala anhu beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bangun tengah malam untuk solat tahajud, untuk baca Quran, untuk bermunajat kepada Allah, bila Nabi bangun tengah malam, Nabi akan gosok mulutnya dengan siwak. Dengan siwak, dengan bersugi. Siwak ni mana bersugi? Tak kiralah apa-apa kayu, berus, sama ada berus gigi ataupun sugi, ataupun kain, perca, kain yang boleh gosok gigi, melainkan jari. Sebab jari ini ada ulama menganggap mendapat sunnah membersihkan dengan jari. Dalam mazhab Syafi'i tidak menganggap perkara tersebut mendapat sunnah kerana dia tidak ada alat menggunakan jari-jari, tidak termasuk. Dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjad yasufu yashusufahu bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu apabila Nabi bangun untuk bertahajud, Nabi akan gosok gigi dia dengan menggunakan siwak. Yashu sufahu, menggosok gigi ardan, secara melintang. Secara melintang. Mana melintang? Daripada kiri ke kanan, kiri ke kanan. Itu ardan. Nabi bersugi begitulah. Kalau gosok gigi pun begitu. Melainkan ketika mana gosok lidah. Gosok lidah daripada atas bawah, atas bawah. Itu dipanggil yashusu fahu disiwak. Perkataan syaus. Perkara yang kedua, perkara pertama iaitu Nabi akan gosok gigi dia. Bersihkan mulut. Perkara yang kedua, bila bangun daripada tidur, yaqulu zikri al-warid indal istiqad minan naum. Zikir ataupun doa yang Nabi ajar bangun daripada tidur, daripada riwayat Al-Bukhari, daripada hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada an yanam qala bismikallahumma amutu wa ahya." Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak tidur, maka Nabi akan baca doa bismikallahumma amutu wa ahya ataupun bismikallahumma ahya wa amut. Dua-dua boleh. Dalam riwayat Huzaifah, amutu wa ahya. Apabila Nabi bangun tidur, maka Nabi ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kami selepas mana kamu mematikan kami, wahai Allah, dan kepada kamulah kami semua akan dibangkitkan. Itu doa bangun tidur. Perkara yang pertama, Nabi bersihkan mulut. Perkara kedua, Nabi akan membaca doa bangun tidur. Ini selalunya sugi Nabi berada di tepi Nabi. Nabi bangun tidur, terus Nabi bersihkan mulut. Kita bergigi dekat bilik air, jadi kita baca doa tidur dulu, baru kita bersihkan gigi. Tapi Nabi letak sugi sebelah Nabi. Bila Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi akan bersihkan mulut. Nak bagi tahu Nabi mengutamakan kebersihan. Kemudian Nabi baca doa. Perkara yang ketiga, yamsah an-naum an wajhihi.
iaitu Nabi akan basuh muka dia. Nabi akan basuh muka, wayanzur ila sama', dan Nabi akan melihat ke awan. Nabi akan melihat ke atas. Melihat ke awan, Nabi akan membaca surah 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran. Bermula daripada walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sampailah habis surah 10 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu ayat terakhir surah Al-Imran, 10 ayat semua. Itu Nabi akan baca bila bangun daripada tidur. Ini adalah tiga sunnah yang datang dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Annahu bata laylatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bagi tahu dia bermalam pada satu malam di rumah Maimunah. Maimunah ni isteri Nabi, ya. Wa hiya khalatuhu. Maimunah ini adalah makcik sebelah ibu kepada Ibnu Abbas. Dia pun tidur rumah makcik dia. Fattaja'tu fi ardil wisadah, maka aku pun berbaring. Aku tidur baring di atas bantal. Wattaja'a Rasulullah wa ahluhu fi tuliha, maka Nabi dan juga isterinya berbaring dalam satu bantal yang lain. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sehingga pada tengah malam. Aw qablahu, ataupun sebelum tengah malam, dekat-dekat tengah malam. Qablahu biqalil, dekat-dekat tengah malam ataupun selepas sikit tengah malam. Istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun daripada tidur. Fajalasa yamsahun naum an wajhihi, Nabi duduk, Nabi bangun tidur, Nabi duduk, kemudian Nabi sapu muka dia, basuh muka dia, sapu muka Nabi dengan tangan Nabi, kemudian Nabi baca 10 ayat akhir surah Al-Imran. 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Nabi sapu muka, Nabi baca walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir, sampailah habis 10 ayat. Lebih kurang satu, dekat-dekat 2 page Nabi baca. Bangun tidur, Nabi baca surah tu. Kemudian Nabi bangun, pergi ke satu bekas yang digantung. Nabi berwuduk daripada bekas tersebut. Nabi ambil wuduk yang paling sempurna, kemudian Nabi bangun dan Nabi semayang. Kalau tuan-tuan rasa tak cerita, tuan-tuan mandi, ya. Mandi, kemudian berwudu. Ini sebab di negara Arab, dia tak sama dengan negara kita. Bila negara Arab ni dia kering, dia tidak kira lah musim sejuk ke musim panas ke, dia kering. Bila kering ni badan tak berbau. Jadi orang Arab ni kalau mandi seminggu sekali biasalah, 3-4 hari sekali biasa. Sebab dalam hadis Nabi pun diberitahu mandi ni seminggu sekali untuk datang sembahyang Jumaat. Tapi kita tak boleh praktis di negara kita lah, sebab udara kita basah. Kita tak mandi sehari, dua hari pun dah bau dah. Ketiak dah bau. Bila lalu tu orang dapat hidu. Ni mesti jenis malas mandi. Jadi Nabi SAW bukan Nabi tidak mandi. Di negara Arab ini kering. Tu tuan-tuan kena faham. Bila kita bangun tidur, kita sapu muka, baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, kemudian kita mandilah. Kemudian kita ambil wudu. Kemudian Nabi bangun sembahyang. Kita pun lepas ambil wudu terus sembahyang. Jangan bangun wudu tengok WhatsApp lama sangat. Tengok Facebook, Instagram lama sangat. Tengok-tengok dah habis sejam lah. Kemudian mengantuk tidur balik. Tak sempat nak sembahyang, ataupun sembahyang 2 rakaat je, kemudian tidur. Dalam riwayat Imam Muslim, faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pada akhir malam. Summa kharaja fa nadhara ila as-sama'. Kemudian dia lihat ke atas langit, lihat ke atas awan, dan Nabi
Nabi keluar. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bangun tidur di akhir malam. Nabi keluar ke luar rumah Nabi, Nabi keluar, Nabi lihat ke atas awan. Kemudian Nabi baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Surah Ali Imran 10 ayat terakhir, ayat 190 sampai ayat ke-200. Nabi sapu muka dengan muka Nabi dengan tangan Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim menyatakan perkara yang sama, cuma riwayat sedikit berbeza. Dalam bacaan Nabi pada ayat-ayat 10 ayat surah Al-Imran ini adalah sebelum wudu, bukan lepas kita mandi wudu baru kita baca 10 ayat surah Al-Imran. 10 ayat surah Al-Imran Nabi baca sejurus lepas bangun tidur. Nabi sapu muka dia sikit, Nabi terus baca sebelum Nabi mengambil wudu. Ini dalil harus membaca Quran, harus membaca Quran walaupun tidak bersuci. Maknanya walaupun tidak mengambil wudu, maksudnya tidak mengangkat hadas kecil. Bila kita tidur, batallah wudu kita. Bila kita tidur tidur dalam keadaan terlentang ke atau mengiring sebelah kanan ke, maka batal wudu kita. Nabi bangun tidur terus baca Quran. Nak menyatakan tak wajib untuk mengambil wudu, tidak wajib untuk mengambil wudu, tidak wajib mengambil wudu untuk membaca Quran. Kemudian Nabi membasuh tangannya 3 kali berdasarkan hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmi," salah seorang di kalangan kamu bila bangun daripada tidur, "fala yudkhil yadahu fil ina', jangan dicelup tangan dalam bekas, hatta yaghsilaha salasan," bahkan dia basuh dulu tangan dia sebanyak 3 kali. "Fa innahu la yadri aina batat yaduhu," kerana dia tak tahu di mana tangan dia bermalam pada waktu malam. Sebab tak, waktu malam ni tak tahu, tangan kadang-kadang korek punggung, gatal sini gatal sini, garu sana garu sini. Kemudian bangun tidur terus celup dalam baldi, dalam gayung. Itu yang Nabi larang. Larang ni bukan makna haram tau, larang ni makna makruh. Kalau air yang banyak pun sama, air yang banyak bukan najis pun. Ini nak bagi tahu zaman dahulu di negara Arab kan susah nak ada air. Mereka bila mana tidur ni, bila mana buang air kecil, mereka istinjak aje, guna batu atau guna tanah liat. Jadi mereka tak guna air. Bila tidur waktu malam mungkin peluh ke apa ke, jadi takut najis. Kadang-kadang kita pegang sana pegang sini. Sebab tu Nabi kata basuh dahulu tangan, kemudian barulah kita. Dari segi ini juga Nabi nak ada dari segi kebersihan. Bangun tidur jangan pegang apa-apa lagi, basuh tangan dulu. Kita nak minum, nak buka air kawai ke apa ke, basuh tangan, kemudian baru kita nak tekan air, nak ambil air ke, basuh tangan terlebih dahulu. Kemudian perkara yang ketujuh yang Nabi ajar bila kita bangun tidur selepas basuh tangan, iaitu idza istayqadha ahadukum min manamih. Hadis daripada Abu Hurairah, Nabi kata bila bangun daripada tidur, falyastansir 3 marrat. Masuk air dalam hidung. Masukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Kerana syaitan dia bermalam tempat di dalam rongga hidung kamu. Dalam riwayat Imam Bukhari, idza istayqadha ahadukum min manamih, salah seorang di kalangan kamu bangun daripada tidur, maka berwuduklah dengan memasukkan air dalam hidung sebanyak 3 kali. Sebenarnya kalau tuan-tuan lihat dari sudut kesihatan pun, kalau selalunya telinga apa tekak, hidung bila sakit tekak selalu ada kena mengena dengan hidung ataupun telinga. Samalah bila sakit telinga, doktor akan refer ke hidung dengan tekak. Jadi perkara-perkara ni 5 waktu kita bersihkan. Ketika ambil wudu kan kita lepas kumur, kita akan masukkan sedikit air dalam hidung kemudian kita keluarkan. Dan perkara yang pertama kita buat bukan ketika wudu, bangun daripada tidur terus masukkan air dalam hidung, bersihkan dulu. Basuh tangan dulu kemudian masukkan air dalam hidung.
Kemudian ambil wuduk sekali lagi kita buat. Okey, kita bagi laluan azan sebentar. Bila kita bangun tidur, yang saya bagi tahu tadi beberapa perkara yang kita perlu buat yang Nabi ajar. Kemudian selepas baca surah Al-Imran, selepas semua yang saya sebutkan tadi, kemudian lepas basuh tangan, masuk air dalam hidung, kemudian barulah kita nak start wuduk. Bila start wuduk, perkara yang pertama
adalah disunatkan untuk membersihkan mulut terlebih dahulu. Itu Nabi akan bersugi dulu. Sebelum berkumur, sebelum masuk air dalam hidung, Nabi akan bersugi dulu untuk memulakan wudu. Nabi kata, "Laula an ashqa ala ummati lamartuhum bisiwak ma'a kulli wudu." Kalaulah aku tak menyusahkan umat aku, pasti aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersugi. Bersihkan mulut mana pada setiap kali wudu. Sebab tu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, kami dah sediakan untuk Nabi siwak Nabi, air untuk Nabi berwudu, kami dah sediakan awal-awal. Perkara yang kedua, sunat wudu adalah baca bismillah. Baca bismillah mengikut majoriti di kalangan ulama, hukumnya sunat. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tak ada wudu, tak sempurna wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Perkara yang ketiga, basuh pergelangan tangan. Kerana Nabi buat perkara tersebut, hadis daripada Osman. Kemudian perkara yang keempat, Nabi dahulukan yang kanan. Berdasarkan hadis Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan yang kanan. Pakai kasut, pakai stiker, Nabi pakai kanan dulu. Sikat rambut, Nabi sikat yang kanan dulu. Ketika mana nak bersuci, nak ambil wudu, ketika mana mengambil wudu ataupun nak mandi wajib ke, Nabi akan dahulukan yang kanan. Ataupun mandi yang biasa, Nabi akan dahulukan yang kanan. Dalam semua urusan, Nabi akan dahulukan yang kanan. Perkara yang kelima, Nabi dah berbasuh pergelangan tangan, maka Nabi akan berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Dan perkara yang keenam, disunatkan mubalaghah. Mubalaghah ni masukkan walaupun sampai pangkal hidung, berkumur sungguh-sungguh sampai berkumur sungguh-sungguh dan juga air masukkan sampai pangkal hidung. Itu yang terbaik, melainkan orang yang berpuasa. Orang berpuasa tak boleh buat kerana boleh membatalkan puasa dia kerana masuk dalam rongga. Perkara yang ketujuh, disunatkan kumur dan juga masuk air dalam hidung dalam satu cedokan air. Kita ambil satu cedokan air, kumur, kemudian masuk air dalam hidung. Ambil cedokan kedua, kumur sikit, separuh lagi masuk air dalam hidung. Itu yang Nabi ajar berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Zaid. Perkara yang kelapan, disunatkan menyapu kepala. Menyapu kepala yang disunatkan adalah bermula daripada awal kepala. Maknanya ibu jari sentuh di bahagian sini, kemudian jari telunjuk bersentuhan antara kiri dan kanan, sapu sampai belakang, kemudian tarik balik sampai ke bahagian depan. Itu yang disunatkan lah. Walaupun basuh satu lai rambut pun cukup. Itu dari segi harus. Yang sunatnya begitu, sapu keseluruhan kepala. Perkara yang kesembilan, mentigakan basuhan. Atas list, mentigakan basuhan. Basuhan pertama wajib, basuhan kedua sunat, basuhan ketiga sunat, dan tidak disunatkan lebih daripada tiga. Bahkan sebahagian di kalangan ulama menyatakan haram. Haram. Dan hukumnya makruh lebih basuhan kalau air tersebut air milik dia. Tapi kalau air wakaf, air masjid, air surau, itu air yang diwakafkan untuk masjid, penggunaan masjid. Kalau disengaja basuh lebih daripada 3 kali, basuh kali keempat dan juga kali kelima, hukumnya haram. Air yang di masjid. Sebab kalau dia sengaja, kalau dia was-was, tak apalah. Dia pun tak tahu ini 2 kali ke 3 kali, sempurna ke tak sempurna, dia basuh lebih sekali. Itu tak apa. Kalau sengaja, maka hukumnya haram dan berdosa. Itu untuk ambil wudu. Kalau nak basuh motor kita, basuh basikal kita, lagilah haram. Sebab air untuk masjid ataupun surau. Kemudian zikir yang Nabi ajar selepas daripada wuduk yang ke-10, iaitu Nabi ajar selepas daripada wuduk, sempurna wuduk, kamu baca la asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Nabi kata dibuka baginya semua pintu-pintu syurga yang 8. Dia boleh masuk, dia boleh pilih mana satu pintu syurga yang dia nak. Dalam hadis yang lain, baca doa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti mana kita panggil doa penutup majlis, dia panggil tasbih kafarah. Yang tepatnya kafarah, dia bukan kifarah, bukan kafarah. Yang tepatnya adalah kafarah. Dalam bahasa Arab tak ada kifarah, tak ada kafarah, dia kafarah. Kita panggil kafarah adalah tasbih penghapus dosa selepas daripada sesuatu majlis. Itu 10 perkara sunat yang kita sebutkan. Bila kita bangun daripada tidur, kesimpulan dia,
kita buat apa yang Nabi baca tadi, sapu muka, basuh tangan, basuh hidung, masuk air dalam hidung, kemudian Nabi start mengambil wudu, bersugi sehinggalah membaca doa selesai wudu, kemudian barulah sunnah yang berikutnya Nabi akan solat tahajud pada waktu malam, dan Nabi akan buat solat witir, dan begitulah sunat-sunat yang lain banyak lagi sampailah ke akhir malam Nabi tidur kembali. Jadi insyaAllah apa yang saya nukilkan sedikit daripada sunnah-sunnah Nabi ini mungkin kita dapat amalkan, walaupun tak semua, satu dua yang kita dapat insyaAllah dapat memanfaatkan diri kita dan juga dapat kita memberi faham kepada ahli keluarga kita. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlina. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil